Lesti Kejora kembali memenangkan penghargaan bergengsi di tanah air, yaitu penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2021 atau ADI Award 2021 dalam kategori lagu paling di hati yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu. Sontak hal ini langsung disambut bahagia oleh seluruh keluarga Lesti Kejora dan juga keluarga besar dari sang suami tercinta, yakni Rizky Billar serta para tim Leslar. Tak ketinggalan juga dari para penggemar Lesti Kejora atau yang lebih dikenal dengan nama Lesti Lovers dan juga Leslar Lovers. Mereka ikut larut bahagia dalam kemenangan Lesti Kejora malam tadi di ADI Award 2021 yang disiarkan langsung di televisi MNC TV. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi top tanah air seperti Inul Daratista, Ikke Nurjanah, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, dan juga masih banyak lagi artis dan penyanyi lainnya. Setelah memenangkan penghargaan dalam nominasi tersebut, Lesti Kejora langsung banjir ucapan selamat dari para selebritis, sahabat, keluarga, penggemar, dan masyarakat biasa. Tak ketinggalan juga ucapan spesial dari sang suami tercinta, yakni Rizky Billar. Sebelumnya, Lesti Kejora juga sempat memenangkan penghargaan bergengsi lainnya baru-baru ini, yaitu AMI Award 2021 di RCTI pada nominasi penyanyi terpopuler. Selain itu, Lesti Kejora juga mengaku bahagia dengan penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa publik begitu mendukung karirnya selama ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.